gitu. Kamu suka main game apa sih? Itu sih suka main Mobile Legends. pada nyambung. Kalau sekarang? Jarang sih, mulai jarang main. Jarang ya? Ngomong tadi ada pertanyaan yang masih ketinggalan yang ditanyain oleh masyarakat. Pacar Kevin, berapa apa siapa tadi ya? Sudah ada pacarnya belum begitu tadi? Nggak punya ya, nggak punya satu gitu maksudnya. Nggak punya, bagus ya Vin, biar bisa konsentrasi dulu gitu ya. Oke, sekarang kita akan segera panggilkan pelatih dari Kevin Sanjaya Sukamulyo. Saya persilahkan Bapak Heri Ipe dan Pak Aryono untuk bisa maju ke depan. Pak Heri, selamat duduk. Bisa lebih dekat dengan Kevin. Ya, tadi kalau menyimak wawancara tadi, Koheri bilang anaknya suka ngambek gitu ya. Jadi kalau ngambek tuh kalau lagi latihan atau lagi pertandingan kok? Yang dimaksud itu kan pertanyaannya awal-awal saya ngelatih Kevin. Oke. Ya, jadi bukan sekarang, kalau sekarang mah enggak, nurut. Sekarang udah gak pernah ngambek. Kalau ditanya, gimana Vin? Terserah. Luar biasa. Artinya kemajuan yang luar biasa dong kok? Luar biasa. Jadi, kalau dulu kan Raffi waktu pertama kali masuk pelatnas kan sama Raffi. Cuman kalau pas karena standar yang tadi saya bilang tinggi, Kevin kan skillnya tinggi, Raffi kan masih polos-polos aja. Kalau di partner saya suka ngambek, ngambek terus. Gimana cara dia ngambek kok? Ya buang-buang bola, kayaknya nggak mau partner sama dia gitu. Ya makanya saya kasih panggil, saya kasih topi, udah. Tapi sambil berjalannya waktu perubahannya banyak sekali. Iya iya. Kalau Koar di lapangan sih saya lihat kadang marah dia sama musuhnya, tapi maksudnya dia nggak setuju keputusan wasit, entah musuhnya gimana. Kalau lagi marah di lapangan, apa yang Koar omongin gitu loh Kevin? Kalau menurut saya justru Kevin itu harus begitu, justru harus dimanas-manasin sama lawan. Cuma saya di belakang bilang, kamu jangan ikut ke Messi, pura-pura aja sebenarnya. Hah? Gimana kok? Jangan marah beneran? Marahan, bener. Oh. Jadi pura-pura aja, dia bilang oke gitu. Pura-pura marah, apa namanya, ya gak lawan lagi. Cuma jangan bener-bener emosi, pura-pura aja. Jadi apa namanya, lawannya kan tahu marah gitu. Nanti enggak marah, bisa kontrol. Oh, Fit, beneran pura-pura marah? Iya, kadang marah beneran sih. Kadang marah beneran. Kok Harry, kalau memberikan instruksi kepada Kevin dan Gideon, apakah ada cara yang berbeda pada saat di lapangan? Mungkin cara ngomongnya, mungkin cara masuknya, atau instruksinya sendiri yang memang berbeda? Ya pasti kan setiap pemain punya karakter masing-masing. Jadi saya ngomong sama Kevin, saya ngomong sama Gideon itu agak beda. Agak beda. Apanya kok? Dikit dong kasih bocoran. Ya kalau sama, khususnya buat sama Gideon, kita umpamanya Gideon punya satu apa namanya kesalahan apa itu, kita nggak boleh langsung. Bisa langsung. Nah kalau di lapangan nggak langsung gimana? Nggak, maksudnya saya ngomong dulu sama Kevin terus baru sama. Oke. Kalau dia biasa-biasa aja. Kalau Kevin lebih cepat ngertinya, lebih apa ya, tahu lah. Saya ngomong Gideon dia udah maksudnya tuh udah ngerti, karena yang tadi saya bilang kan Kevin ini biar kecil tapi cerdik.